Hai hai semuanya para Ayu Dancer, ketemu lagi sama Cua. Kali ini gue bakalan kasih tahu gimana caranya main Ayu Dance, karena kebanyakan tuh masih banyak yang tanya kok mis terus ya, gimana sih caranya gitu. Mungkin nggak pada ngikutin tutorial kali ya, padahal kan ada tuh awal-awal tuh ada tutorial. Emang males sih main PC, main itu lama, lemot gitu ya. Jadi sekarang kita akan main mode dance, battle dance biasa. Kita solo aja, gak usah sama orang. Maksudnya kita langsung ke dancing hall. Kalau mau play itu kita harus selalu ke dancing hall. Play mode apapun adanya di dancing hall. Nah, di sini kita kalau mau main sama orang, kita bisa klik quick join. Kita bisa langsung cari di sini. Tuh, banyak, atau kita bisa buat room sendiri di create. Nah, di sini kita akan main dance battle. Kita private aja kali ya biar enggak ada yang masuk. Pakai password. Oke, kita create. Pilih lagu. Kita pilih lagu. Audition yang nyanyi. Kita pilih lagu. Sorry lama, gue suka galau soalnya kalau lagi milih-milih lagu gini. Ini aja nih. Yuk. Modenya kita jangan lupa pilih. Mode ini dulu aja ya. Mode 2K easy. Ini ada modenya sih, ada beberapa. Tuh ada 2K normal, 2K hard, 2K 4K easy, normal sama hard. Bisa tim, bisa single. Kita main single aja. Sekarang kita coba dulu untuk 2K-nya dulu. Abis ini mungkin kalau masih ada waktunya kita coba ke 4K, oke? Okay? Stage-nya kita pilih biasa, Ghost Classroom. Kita play langsung aja. Kita main sendiri nggak dapat reward, nggak apa-apa. Langsung aja kita play. Di Ayu Dance Mobile sama PC, cara playnya itu beda banget. Karena kalau di PC itu dia nggak pakai warna-warna gitu. Kalau di sini kita pakai warna. Jadi kalau biru itu ke kanan, kalau merah itu ke kiri. Nah, setelah kita pencet merah, biru atau panahnya itu, kita jangan lupa pencet ini, tengah-tengah yang orange ini. Biasa kalau di PC kan kita pakai spasi. Kalau ini kita pakai yang ini. Kita tetap aja pakai jari. Gitu. Jadi biar nggak miss kayak gitu. Kalau misalkan masih miss juga mungkin lagunya kecepetan. Dan di sini kalau kita play, kalau biasanya kalau kita salah klik gitu itu pasti kan akan miss. Kalau di sini nggak miss, lihat nih ya. Nih. Taruh. Oh sorry. Tuh. Kita nggak akan miss. Tuh. Nggak akan miss asal ada satu atau dua atau beberapa arrow yang korek. Nah, di sini awal-awal main pasti bakalan susah banget cari perfectnya, tapi lama-kelamaan akan gampang. Di sini kalau gue bilang lebih gampang ya, karena dia dikasih tanda pink itu kiri, biru itu kanan, jadi kayak
lebih gampang. Tapi kalau emang awal-awal kita bakalan kagok sih. Cuman kalau misalkan udah terbiasa, gak akan kagok lagi. Nah, untuk FM-nya di sini dia malah terbalik. Jadi dia akan gak tanpa warna merah biru ini, dia akan merah semua. Mau ke kiri merah, ke kanan juga merah, sama aja gitu. Jadi bikin bingung. Untuk yang jago pakai C atau change di Ayo Dance PC, mungkin akan bingung ya, merah ini nanti disangkanya adalah panah yang terbalik gitu. Awal-awal gue juga bingung sih, tapi untung gak jago-jago banget pakai change Ayo Dance PC, jadinya NTS ini jadinya udah kayak terbiasanya cepet. Emang agak bingung awal-awal, karena kalau di Ayo Dance PC kan kanan kiri tetap aja, kalau cuki itu dia warnanya hijau, kalau yang apa C8 ya, kalau di ini C8 itu warnanya orange ya. Terus kalau pakai change dia warnanya merah, kalau FM dia warnanya apa ya, lupa, udah lama banget gak main. Nah terus kayak gitu barusan FM warnanya merah semua tanpa ada biru merah, biru merah gitu. Ini juga belum jago sih di sini, karena jarang play juga, kebanyakan ngobrol sama temen-temen gitu. Oh, space-nya yang tengah tuh, touch here itu. Jadi abis lu banyak yang bilang kok gua miss mulu, itu mungkin lo kalau abis pencet panahnya itu nggak mencet space ini yang di tengah ini, yang tulisan touch here ada di hitam orange gitu, kanan kiri itu adalah space nya guys, diklik lah itunya. Kalau lo klik sampai lagi kelar juga lo miss terus. Nah, kayak udah kelar ya. Nah, bedanya 4K sih nggak beda jauh ya, cuman dia ada arrow serong atas kiri sama serong atas kanan doang. Dan warnanya juga, nah, kita main aja sekali lagi nih ya. Kita main sekali lagi nih, difficulty-nya kita ganti 4K hard. Tuh gaya 4K hard. Musiknya ganti dulu. Musiknya ganti. Mana nih? Abis ini, abis patch baru, lagunya jadi berubah urutannya. Mana nih lagu yang gue biasa setel? Waduh, oh ini dia. Oke. Kita dulunya 4K hard, tapi gaya-gayaan ceritanya 4K hard, tapi BPM-nya 84 BPM ya. Di sini kameranya bisa tuh kayak gitu, biasa kayak di PC. Kameranya bisa di-onin dia, tapi pusing kalau muter-muter begitu, jadi mendingan kita matiin aja. Tuh. Kalau serong ke kiri, dia warnanya hijau. Serong ke kanan, warnanya ungu. Terus panah ke kiri warnanya merah, dan panah ke kanan warnanya biru. Seperti biasa harus pencet space. Habis kelar pencet panah-panahnya semua, pencet space tengah ini yang warna orange. Ada tulisan, sampai dia ada tulisan touch here, minta disentuh dia.
masih gue juga awal-awal gimana nih kok Mister, tapi setelah gue notice ada tulisan minta disentuh di situ, barulah gue mengerti. Ya bedanya ini aja sih. Dia serongnya cuman atas, kiri, dan kanan doang. Gak ada atas, bawah. Gak ada bawah, kanan, kiri. Kayak di PC. Tapi ada satu mode yang sampai sekarang gue tuh pusing banget dan males banget mainnya, yaitu mode pang-pang. Dia itu kayak bubble-bubble gitu, tapi itu mesti sesuai urutan gitu. Kayak misalkan, gak apa-apa sih gak sesuai urutan, cuman kalau lo sesuai urutan, misalkan warna hijau harus hijau semua, dan ada satu apa namanya warna yang udah ada di situ, jadi lo harus sesuai urutannya yang paling belakang itu, harus di klik yang paling terakhir. Nah biar jadi lo nanti dapat bonus score gitu kalau lo ikutin sesuai urutan. Ah itu sih gue pusing banget. Mungkin kapan-kapan kali ya gue bikin itu, nggak sekarang ini karena pusing bikin video gitu ya. Mainin aja pusing apalagi bikin videonya, butuh konsentrasi dan kebiasaan. Oh ya, char gua hari ini lagi bergaya ala-ala loli-lolicon gitu. Kuncir 2, mukanya ngambek-ngambek gitu, bobo boneka. Ya, kayaknya untuk hari ini tutorial mengenai cara bermain iDance Mobile ini sepertinya sudah cukup sampai di sini aja. Ingat ya guys, selalu klik spasi di tengah ini, di tab aja yang ada tulisan touch here-nya itu dan ada warna orange-orange itu. Jadi habis klik mana? Lo harus langsung klik yang tengah, oke? Sekian aja dari gue, sampai ketemu di video berikutnya, bye bye.